Buaya sepanjang 3 meter dengan bobot 200 kg ini ditangkap warga di Kelurahan Bacang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung malam tadi. Sejak beberapa hari belakangan, buaya tersebut sering muncul di sungai yang berbatasan langsung dengan permukiman padat penduduk. Untuk memancing buaya keluar dari sungai, warga menggunakan umpan seekor ayam. Setelah hampir 2 jam, buaya pun berhasil ditangkap. Warga yang menangkap buaya langsung menghubungi Yayasan Animal Lovers Bangka Island atau ALOBI dan BKSD untuk mengevakuasi buaya. Hewan ini kemudian langsung dibawa ke penangkaran untuk direhabilitasi sebelum kembali dilepasliarkan ke habitatnya. Warga diimbau untuk selalu waspada saat beraktivitas di Sungai Kepo karena diperkirakan masih banyak buaya yang kerap muncul. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.